Syuting dulu. Syuting dulu. Udah, ntar syuting dulu. Udah mulai ini udah on. Lagi minta mamanya nggak berani. Makanya. Emangnya nggak syuting aja sih syuting. Berani nggak? Emang. Ah masuk lu, setan lu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan buat teman-teman semua. Cuma anjir. Selamat pagi Juhur Asar Maghrib Isya. Selamat pagi, selamat subuh Juhur Asar Maghrib Isya. Teman-teman semua, biar sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Biar keren semuanya pokoknya. Jadi kasih sesuatu yang terbaik pokoknya. Yoi. Nah, oke. Ini luar biasa sekali di bulan Oktober ini ya. Kita kebanjiran barang-barang asik, barang-barang unik. Terutama untuk saat ini kita sudah mulai membuka kembali barang-barang JDM nih, Kong. Iya. Yeah. Ya. Ini kita sudah ya sudah lumayan lah gitu ya untuk fitro-fitro. Sambil dikit-dikit kita lobby-lobby yang kemarin-kemarin. Yo. Oke, tapi di sini buat teman-teman semua yang belum kebagian fitro apa ya namanya ya? JDM ya? Iya. Jorannya ini luar biasa sekali. Kita ada dus-dusan. Bukan dusnya doang deh, Dok. Pak Kong. Ini buat teman-teman yang hobi ngedek-ngedek. Tidak sesuai harganya, kita jual di sini. Banyak sekali saudara-saudara. Sekali banyak. Apollo Black, Apollo Silver, ya. Apollo Green Fury, Green Fury, Gold Fury, dan lain-lain. Ya. Ini kita coba ini dulu. Pegang dulu. Untuk beberapa ininya yang akan kita spill. Black, Silver, Gold Fury, ini Blue Titan, Apollo Silver, nah ini dia, dus-dusan nih, tinggal order aja Kong, JDM-nya Kong, name hadir kembali Kong. Oke, yang pertama akan kita spill di sini adalah dengan harga 13.000 yen, ini kita spill pertama adalah Apollo Silver. Apollo Silver hadir kembali nih buat teman-teman, panjang 150 cm, pas banget buat main galapung, nyimasan, dan lain-lain ya, Kong ya? Iya. Bener nggak, Kong? Ya. Ini bukan barang abal-abal, Kong. KW-KW. Bukan barang KW-KW, bagi yang tahu, bagi yang ngerti, bagi yang paham, ini adalah barang Jepang punya. Ya, produk Jepang punya, JDM punya, Japan Domestic Market, bahkan di bandrolnya aja, bukan pakai rupiah, pakai yen. Gitu. Keistimewaannya udah nggak perlu gue ceritain lagi. Teman-teman juga pasti yang dulu-dulu belanja Fitro di sini sudah tahu bagaimana keistimewaan daripada joran yang gue tawarkan ini. Ya, ini yang panjang 150-nya. Ya, 165-nya dalam proses. Iya. Ya, ditunggu aja, tenang. Yang 135-nya juga meluncur. Masih dalam proses. Nah, ini yang masuk di 150-nya. Untuk Blue Titan, Apollo Silver, dan Apollo Black. Black, Silver, nah ini... Fury. Ya, Fury ya, Green Fury, Gold Fury, dan banyak sekali. Ya, ini yang gue spill adalah untuk Apollo Silver-nya. Tuh. Apollo Black-nya juga ada, panjang 150. Dan semuanya rata harganya di 335.000. Keistimewaannya, Kong, ring-nya. Nah. Sudah Alconit New Concept. Fuji Alconit New Concept. Right. Ini udah gak diraguin lagi ya, kalau bicara... beliringnya aja nggak ada apa. Makanya. Oh, beliringnya aja nggak ada apa. Oh. Tapi udah sekian lama ya yang teman-teman beli JDM ini belum ada yang teriak. Oh, gua akuin bahkan dicari lagi, Kong. Iya, bahkan dicari lagi. Mau semua ukuran ada tuh teman-teman ada yang beli yang pengen. Iya. Dia gue pengen koleksi katanya. Iya. Karena saking ini joran ini bagi mereka ini ya pertama joran ini langka, kedua susah didapat apa bedanya. Dan kita sendiri pun yang menjual aja susah juga nyari-nyarinya kayak Sirlin dan apa kemarin Bando juga udah susah gitu. Kita yang viralin, kita yang bego. Biasa itu kalau gitu ya. Cuma kan impact-nya kita.
ya mereka-mereka pada teriak-teriakan ya, segala macam gitu. Impact-nya ke kita, tapi ya it's okay lah, itu adalah risiko kita sebagai penjual. Nah, nih, ini Apollo Silver seperti ini. Cuman kadang-kadang yang kita ketahui adalah di mana produk-produk ini memang produk rare item. Dalam arti kata memang langka barangnya, rare item, sulit, benar-benar diburu sama orang-orang, dan kita masih menyediakan produk ini ya. Walaupun memang panjangnya yang 150, karena 180 dan 165-nya sudah nggak ada. Sudah nggak ada gitu loh. Nah ini kayak contoh ini Blue Titan ya. Ini dikemasnya seperti ini, karena Jepang itu nggak main-main sama kemasan. Bahkan ini tulisannya pun Jepang semua, gitu loh, ya. Dan di sini juga terlihat juga kan, ya berapa yen? 13.000 yen lumayan. Ya pernah dulu kita bahas dengan rupiah sekitar 1,3. Ya lumayan gitu, lah. Tapi ya nggak usah bicara gitulah, 1 juta lah. Tapi dari harga 300, 35 itu kayaknya 335.000 lah ya. Worth it banget. Enggak sebenarnya sih produk ini apa namanya? Pertama, dia memang blank-nya beda. Real seat-nya juga masih original semua. Karena produk-produk aksesoris Joran seperti Fuji itu memang adalah produk originalnya Jepang, ya kan? Pabrikannya di Jepang, Fuji. Tapi yang sekarang ini memang sudah banyak pabrikan-pabrikan Cina, gitu. Tapi di sini, sekali lagi, untuk Vitro ini masih original, ring-nya ini ya, masih original buatan Jepang. Real seat-nya juga masih original buatan Jepang. Bukan semata-mata gua jual produk ini ya. Bukan, tapi memang teman-teman bisa buktikan sendiri. Bahkan blank-nya sendiri pun berbeda dengan blank yang lain, nah, gitu. Pantes ya, kalau itu diburu, kok. Diburu, makanya ini diburu. Joran ini juga selain langka, memang dia unik dia, kok. Unik, iya. Gitu. Speknya juga bukan abal-abal ya, spek yang ada gitu. Oke, Kong, di sini panjang 150 cm, ada Blue Titan, Green Fury, Gold Fury, Apollo Silver dan Apollo Black. Itu harganya 335.000. Ini enggak perlu gue sepil semua karena mengingat banyak yang akan gue sepil di sini tuh. Betul. Ya, betul. Jadi langsung aja tuh. Yuk, ya, gas aja, Kong. Gas aja udah. Langsung kirim, Kong. Nanti yang 135 menyusul lagi OTW. Lagi OTW. Satu-satu, Kong. Lebihnya satu-satu, ya. Ini yang 150 lagi banyak-banyaknya nih. Makanya lagi gas-gasnya, makanya di duluan. Karena 150 memang produknya ini banyak. Ya. Langsung aja di kabarin buat teman-teman yang pengen, yang mau, sikat langsung uang gas. Oke. Apalagi, nah, Kong, lu mau sepil lagi? Gue mau sepil, ini Kong udah datang barangnya nih, Kong. Oke. Di spill yang ini dulu, Kong. Jangan semuanya, Kong. Ya. Ini bakalan, ini reel adalah reel yang bakalan viral, Kong. Ya. Bukan bakalan viral, di dapur mancing aja udah rame. Iya. Udah ini rame. Acak-acakan juga ini lumayan ini, teman-teman. Ya, bakalan viral, nah, di dapur mancing aja udah rame ini reel ini. Ya. Ini masih segelan, masih Kong. Masih segelan ini. Canggih juga. Setiap reelnya disegel, Kong. Tuh. Tuh. Setiap reelnya disegel, Kong. Kita buka satu-satu aja ya. Ya, ini 2.000, 3.000, 3.000. Susah, Kong. Kok gitu sih? Nah, nancep, Kong. Nyelip, Kong. Kayak apa, nah. Kasih padatnya, Kong. Ya. Udah, geser. Ya, tuh ya. Ya. Oke, gas. Amanin. Gas, amanin. Nah, ini yang 1.000-nya baru dikasih nih, Kong. Ya, geser. Ya. Oke, Fugu Geza 1.000, 2.000, dan 3.000 SW. Kemarin gue udah sepil ya. Ini gue buka dulu segelnya, ini masih ada segelnya seperti ini karena memang barang baru per segel. Ya, tapi tetap nanti kita buka satu-satu untuk ngetes, Kong. Jadi sebelum di, walaupun di sini dilihat bersegel, nanti kalau bisa nyampe rumah atau nyampe tempat nggak bersegel, bukan berarti kita buka atau yang lain ya. Tapi memang kita coba cek dulu ya apakah lengkap. Iya.
ininya ya, handle-handlenya, karena bonus handle-nya nih banyak ya. Enggak main asal gak jalan. Enggak asal goblek, enggak main asal jalan. Ini yang 1000 set enteng banget dong. Karbon sih bahan. Enteng banget ya. Nanti gua akan bongkar ini. Ugu Geisha ini dalemannya seperti apa? Biar teman-teman lihat, kita akan bongkar. Tapi sebelum ini kita belum bongkar dulu ya. Karena stoknya juga gua masih mikir stoknya juga enggak terlalu banyak gitu loh. Ya. Ini ukuran 1000. Tuh. Rasio 5. Asik ya. Asik. Karbon pula enteng. Karbon udah gitu tambahan lagi ini. Dapat apa namanya? Dapat double handle. Double handle, handle double. Suka dari reel ini satu memang dia apa ya? Ringan ya karena dia karbon. Karbon ringan ya. Itu loh yang unik itu kan double handle-nya itu double loh. Handle. Jadi kalau seperti mau ini. Selevel. Jadi lu enggak perlu beli handle-handle lagi nih. Nah. Go Maxus aja yang kayak begini nih udah berapa? Dua nah, begini kan gitu nah. Kan. Nah, ini sudah nggak disediakan. Ini sudah disediakan tuh. Nah, lumayan ini, lah artinya. Ininya juga kecil. Iya. Jadi apa ya? Unik gitu. Asik ya. Yo itu. Ini yang 1000. 1000. Belum yang 2000 kok. Kita buka nih yang 3000. Ini 2000 dulu ya. Iya. 2000 dulu. Sebagian besar teman-teman yang nanyain fugu ternyata ada jawaban juga kan. Oke. Jawaban yang udah dilama mungkin. Jadi kalau misalnya gua sepil lagi fugu Tora ya bosen ya. Iyalah. Gua sepil lagi banget. Fugu Iron Man, fugu AG bosen ya. Iya. Nah, makanya ini dapat fugu yang baru ya gua sepil iya. Tuh. Yang 2000 juga enteng banget ya. Begitu agak something gitu ya. Yo. Tuh, yang 2000 nih. Geza 2000. Set enteng banget ini. Ya artinya nggak nyesel-nyesel gitu ya punya smooth, yang cakep gitu kan. Kita pasang aksesorisnya langsung biar kelihatan ganteng. Biar kelihatan ganteng saudara-saudara. Biar kelihatan ganteng saudara-saudara. Makasih. Ya, gue yang ganteng. Biar kelihatan ya. Ngomong-ngomong saya tuh. Sealnya juga nggak main-main banyak dia sealnya. Biar kelihatan apa Kong? Ganteng. Makasih. Biar kelihatan ganteng. Kita pajang. Kita pajang kok. Biar kelihatan ganteng. Makasih. Masukin lagi ke situ, tar hilang. Sini tadi. Makasih. Oh. Jadi lu ganteng banget lu mancing pakai reel ini jadi ganteng banget ya kan. Makasih kok. Oh, itu. Ya, tuh lihat tuh. Tuh. Jadi ganteng banget reelnya. Makasih. Ya. Ya. Kejar aja. Dan di kita dipastikan fugu-fugu yang kita jual ini sudah melalui fit on profit test. Yes, terima kasih. Fit and profit test. Jadi biar kan? Ganteng. Makasih. Biar kan? Ganteng. Ya kan ganteng. Kok goblok ini lagi? Salah. Oh ini, oh, lo lihat ya kan, drill ganteng ya, ganteng, lo, ya, buruan dah, ya, mumpung harga belum naik. Ya, ya. Kalau di luar. Dan di dapur mancing ini kalau bisa ada kerusakan dan lain-lain, yang penting ada unboxingnya itu bisa kita tukar dengan yang baru. Yang penting unboxing, gitu. Kita garansiin seperti itu, kita balik cuy. 1000, 2000, 3000, ada dua warna, ada warna BG dan ada warna RB. Iya, kalau red black. Memang pas lagi dicarinya enggak dapat ini ada yang ini ya ini sama aja kok. Ya, seperti itu kok. Ganteng, Kong. Ganteng lah. Lu mancing begini, we, anjir lele mainnya begini. So, jadi ini buat casting lu kalau mau casting pakai ini. Ya. Tapi kalau misalnya Kong, gue enggak mau pakai ini lebay Kong ya kan kalau mancing lele kayaknya gimana gitu. Tapi tetap komeksusnya lo pakai buat apa? Sandaran joran. Iya, sandaran ketika ini kan begini. Jadi gatanya, tidak kelihatan gimana kok kalau pakai itu kok? Oh ganteng. Terima kasih kok. Iya. Gitu. Coba lu apaan? Cari apaan? Timbangan. Timbangan lagi. Bangun dong lu. Ini timbangan ya di situ dia. Oke, kita lanjutin lagi, Kong. Astagfirullah. Ya, oke, silakan di order aja yang 1000 berapa, Kong?
Harganya 300.000. Yang 1.300, yang 2.000? 310. Ini udah berikut aksesoris ya. Udah. Yo iya, tinggal gak ganteng ya. Lu mau cari di mana ya, tetap lu enggak ketemu harga. Body carbon. Body carbon terus ah, SW. SW. Main sub stainless. Iya, iya. Jelas kong. Udah gitu dia dapat double spool lagi. Double spool, double handle. Lo ngaco lo double spool. Apa ada preak lo? Ada double spoolnya lo bengak. Ngarang. Ya handle sama spool mendingan mana? Smooth banget cuy. Ya, oke, silakan monggo. Barang ready tinggal jos berangkat kong. Pegang kong, taruh kong. Tinggal ngegas aja kong, tinggal yang ngegas. Pengen, yang mau, yang minat, gitu aja kong, biarin aja. Tapi emang asli, geser. Geser kong. Ya, Oke, baik. Di sini gue meningkat sedikit di joran yang agak lumayan ini ya. Ini salah satu joran kualitas untuk hadir kembali kelas berat ini kong green cap ini belum dapur mancing kalau belum pakai green cap ya. Ada orang Bengkulu kong. Yoi, kena. Dia sekali coba green cap gua kasih tahu dia mancingnya kan dia sungai besar sungai gitu, ya kan? Sungai kan ikannya itu kenapa? Lucu jadi dia taruh kalau gua ketawa dulu ikan lucu kan makasih terus jadi ikan gua ininya gue pikir ikannya patin atau apa gurame di sungai. Iya. Terus pakai apa ini? Pakai green cap. Gue bilang pakai green cap kong. Terus dia beli pertama nih nyoba. Kan? Nyobain. Terus pakai reel sarasa 3.000. Pakai reel sarasa 3.000. Gue bilang gitu. Oh nggak kuat kali kong. Coba aja dulu. Akhirnya dia coba yang 4.000. Ya udah 4.000 nggak apa-apa pakai. Tuh guramenya tuh lumayan kong. Kisaran antara 2,5 kilo sampai 4 kilo katanya. Oh, gede dong. Terus. Cepat ceritanya cepat. Terus. Akhirnya lanjut. Dia nyobain lagi green cap lagi. Sama apa? Itu lagi salah-salah lagi yang terus? 3.000. Terus? Gua bilang yang 3.000 aja udah cukup. Lihat terus, kayak gini. Terus. Ini gua nahan. Terus. Akhirnya dia bilang, "Wah, boleh juga, Kong. Gua coba deh yang 3.000." Dia beli lagi satu set ini yang 3.000. Dapat enggak dia? Dapat itu ikan yang paling terus gimana? Gimana? Enak pakai ini. Dia bilang makanya gue nggak nyesel pakai green cap. Nggak nyesel ya? Iya. Gurame lo ya. Gurame, makanya cadangannya di mana aja ada ya gitu. Ya. Cadangan apaan? cadangannya di mana aja ada? Apaan cadangan dia, apaan? Dia enggak, akhirnya dia green cap ini buat cadangan dia di saat dia mau mancing kalau misalnya alat mancing. Gue udah pakai green cap, gue percaya deh kata dia. Bilang. Iya, karena kan ini kan. Pertama Fujinya juga Fuji original gitu. Ya 280.000. Aduh, gas, itu mah udah banget masih lah. Ganteng, kalau bicara worth it jangan tanya. Ya, masih ganteng, Kong. Jangan tanya kalau bicara worth it. Nah, ini Kong. Ya. Gua dapat lagi nih. Tuh. Cuman enggak banyak tuh. Wah. Oh, Kong. Oh, Cimitar kong. Cimitar GS. Masuk kemarin kan 30 biji udah selesai. Game. Karena kita jualnya. Aku minatnya banyak ini masalahnya. Karena kita jualnya nggak umum di harga itu ya. Nggak umum di harga itu. 395.000 dari harga 520. Rata-rata orang jual GoPay lah. Bedanya cepean lah. Lumayan. Pokoknya. Bedanya lumayan. Cepean. Dan ini original Shimano original. 395.000 original Shimano. Asik. Ini original Shimano. 6-12 lip pas banget buat galapungan, buat nyimasan, dan yang lain-lain. Kita coba dong! Wey, lo kemana lo? Di atas. Astuh. Ya asli, gue pernah nonton film ini nih, gue gak bisa tidur kok. Bahannya. Dulu zaman gue sekolah, gue nonton ini gak bisa tidur. Freddy Krueger. Freddy Krueger emang itu Freddy. Kan bahasanya kan dia itu orang yang inilah istilahnya. 6-12 lip. Ganteng. Shimano Shimitar. Kemana lagi lo GS ya. Ini. GS Shimano Shimitar GS. Tapi ya. Gue salut ya orang belinya dua. Gue buat apa gitu. Parah ya. Salut iya. Orang jual lagi kok. Masuk jual lagi. Enggak kayaknya sih. Ini barangnya segini nih. Ada 15 piece lagi ya. Masuk. Dan ini adalah stok terakhir. Awas. Ya. Awas. Stok terakhir awas. Ya. Nyesel lo. Harganya berapa kong? 395 kong. Langsung aja bisa lo. Gak ada ikan cintamu lah ya. Gak buat. Reel ini kong. Ya mantap kong.
Main gak? Banyak kong. Ya. Gaskan kong. Gaskan aja. Ntar lu kong. Ajan nasar. Ajan nasar ya? Oke. Okay. Satu. Ajan selesai kong. Aminkan ini kong. Kita spill ini joran. Masuk lagi nih kong. Kita kebagian lagi kong. Oh. Banyak kong. Bukan sedikit kong. Banyak kong. Kita kebagian lagi nih yang belum kebagian nih. Magro Extreme. Ya. Magro Extreme. Sesuai sama namanya kong. Oh iya. Extreme. Magro Extreme. Sesuai dengan namanya Magro Extreme kong. Iya. Ganteng. Gue disering banget spill ini. Dan kenapa ini gue spill lagi? Karena ini adalah joran laku keras di dapur mancing. Iya. Dan ini kita stok terakhir cuman kebagian sisa 15 biji. Nah. Awal, jangan sampai lewat. Sisa 15 biji. Ini teman-teman yang kemarin masih ngarepin Hinomia itu apa? Udah sweet ke sini semua kan? Iya. Udah sweet ke sini kan? Hah? Udah sweet ke sini apa masih ada yang nunggu? Karena terus terang aja Hinomia limited edition itu informasinya gue Desember baru dapat tuh barang. Iya. Terus terang aja. Juga. Ya, terus ada orang-orang yang udah teriak-teriakan mendingan ke sini deh. Ke sini. Nambahnya cuma berapa, Kong? Enggak banyak. Enggak banyak ya, nambahnya enggak banyak. Karena terus terang aja serupa tapi tak sama. Sekarang dari 475 ke 520 berapa sih? Cuma 30.000. 475 45 dong. Iya. 45 lah. Sampai gocap. Ya udah gini aja buat teman-teman yang kemarin mau sweet yang udah di apa? Yang udah di Magneto, Magneto limited edition, kemungkinan juga barang yang masuknya Desember masih lama daripada nanti teriak-teriakan gak jelas di bukan gak jelas maksudnya teriak-teriakan di kita terus kita ini. Nah, mendingan kesini aja deh. Ya, gua kasih ada berapa orang ada? Ya, kurang lebih 5 orangan. 5 orangan ya, 5 orangan ya. Ini gua kasih cuma nambah 25.000 aja. Nah, mayan. Ya, nambah 25.000 aja kesini. Kong. Daripada 45.000. Ini Extreme Jigger. Extreme Jigger. Goblok Extreme Jigger gue kata. Ini adalah Magro Extreme Reborn. Ya, dengan ring Fuji yang Gunsmoke seperti ini. Ganteng banget penampilannya. Blanknya juga ganteng abis. Pokoknya ganteng abis. Ini ganteng abis. Dan keistimewaannya lagi ya. Tidak seperti joran-joran yang lain. Yang kalau patah ujungnya bingung. Kalau Extreme Reborn ini. Kalau patah ujungnya ya. Itu ada partnya. Ya. Jadi nggak perlu khawatir karena disediakan juga oleh Maguro. Bisa dicari itu. Gampang ya. Gampang dicari di mana-mana ada ini gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Kadang-kadang patahnya itu bukan patah karena ikan, patah karena keinjek. Enggak kong, banyak kan keinjek kong. Dia excited nih, dapat ikan kan, wah dapat ikan gitu, nggak ngot, jorannya ditaruh, terus keinjek sama dia sendiri, plak ya. Itu kebanyakan yang cerita sama gue begitu. Iya. Nah, Extreme Reborn ini yang memang dirancang khusus untuk kemewahan dalam memancing. Jala bahasa lu, kong. Ganteng abis, kong, bahasa lu, kong. Baik! Astagfirullah! Tengah malam di Cibubur, kong. Lu lagi duduk, ya kan, di samping kapel, kan. Terus serem tuh, kong. Terus gue datang pakai beginian, kong. Paling gue coba bilangin. Jangan ngelawak. Tapi kencing-kencing. Jangan ngelawak. Tapi kencing-kencing. Oke, di 520.000. Silakan, Kong. Kenapa sih Magro Extreme ini nggak bisa harga lebih murah dibandingkan dengan di Tokped dan lain-lain? Kenapa harganya nyaris sama gitu loh? Karena terus terang aja, ini kalau untuk produk Magro ini, gue nggak bisa ngasih harga yang spesial gitu loh, karena akan ada sempritan-sempritan khusus buat kita gitu loh, dan kita nggak boleh ngacak-ngacak harga seperti itu ya. Tapi kalau minimal gini kong, lu dapetin ini, kalau ada apa-apa problem di jalan, patah rusak apa segala macam, itu kan lebih mudah lu untuk mengganti. Klaimnya ya, gampang, yang penting ada unboxing aja. Ya itu ya, kong. Itu unboxing. Kenapa sih harus ada unboxing? Ya bukan masalah percaya atau nggak percaya, ya tapi memang sudah diaturnya seperti itu. Biar kita sama-sama enak kong. Betul kong. Kita akan ganti baru kalau ada kerusakan dan lain-lain sebagainya. Silakan di Magro Extreme Noribondo. Yuk, banyak kong, 15 kong. Ekor kong. Pokoknya lu yang pengen. Gas yang kong. Ajar. Ajar. Nah. Senderin kong. Senderin. Senderin. Nah, di sini buat teman-teman yang hobi ngejig. Nih, joran jigging nih. Hadir kembali kong. Joran jigging murah meriah barok. Nah, ini dia. Tuh kong. Joran jigging murah meriah barok kong. Semuanya gua buka kong, 50 piece kong. Masuk lagi kong. Ini joran jigging murah meriah barokah kong. 175.000 ada P13 dan P24. Benar enggak? Ya, betul.
ya kita buka satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini gue tunjukin, ini ada banyak ya. Dan nanti di joran terakhir, nah ini P13 kong. Dan P24 gue laku keras ini, makanya gue dapat barang lagi 50 piece lagi. Ini buat teman-teman yang pengen ngerasain sensasi slow jig, nah, tanpa harus keluar duit mahal. Nah, ini sensasi slow jig kong. Wah, slow, sensasi slow jig kong. Harganya cuma 175. Lihat kong, ya anjir, enak banget kong. Wow, indah kong. Lihat no, boys. Ayo ngejik-ngejik atas, ngejik ya. Coba lo ambilin satu itu di yang itu tuh. Yang atas tuh yang jualan itu deh. Ada. Oh iya, nggak ada. Ah, banyak, tambah banyak. Lo kenapa? Lo kenapa? Pantat gua nggak perlu dilem. Lo dudukin lem. Pas banget lagi buletannya langsung masuk. Lo andai kata pakai yang kerucut itu, gue taruh gitu gimana? Wah indahnya. Langsung nggak perawan dong itu lo. Ya, itu matahari lo. Pecah. Oke, P13 dan P24 nih. Tipe semi skeleton ya. Dan ini juga panjang, enak asik, buat ngejik, asik. Karbon solid, harganya murah meriah, ringnya sudah menggunakan ring apa K-series, tapi K-series non Fuji, tapi harga 175.000 ini udah murah sekali. Oh, ini kalau gua bilang joran murah meriah barokah sejahtera Sentosa ini kok. Oh, iya. Harga 175. Tapi bisa lo kategorikan joran bukan abal-abal, murah-murah ya. Barangnya kong. Jadi enggak usah khawatir. Iya. Langsung gas. Gaskan kong. 175 pokoknya jatuh dah. Mau P13, mau P24, monggo pokoknya 175 harganya. 175. Ya. Lagi kita sepil. Wah, 2 dus belum kita sepil kong. Terus ini yang buat pecinta kemarin itu Galatama. Galatama. Tapi ya itu tadi, mohon maaf ya kong, yang nggak kebagian, yang kita dapat random warna apa segala macam, mohon maaf. Tapi ya terus terang kita di sini ada, masih ada sekitar gocap lagi yang bisa kita distribusikan sama teman-teman. Kenapa ini kita kasih di scene terakhir ya, karena ini memang peminatnya luar biasa gila ya, luar biasa di luar ya kong. Oh. Tuh aduh ya. Ya keluarin satu kong, satu aja deh, satu aja kong. Ya, dah. Ini 10-20 kong. Harga berapa sih? Sama ya? Sama. Harga sama. Berapa? Sekitar 130.000. 130.000. Murah. 130.000. Rp130.000. Untuk ukuran joran buat main di empang harga 130.000. Lu cari di mana itu? Hari di mana? Satu lagi. Ya, udah aman. Iya. Ya kong, tersedia dua varian kong. 130.000. P atau lipsnya 817 sama 130. Yoi. 130. Reben. Ini kita dapat yang biru. Ini loh 130.000 loh. 130.000 loh. Yang biru peminatnya. Ada ininya, ada apa namanya? Pentil. Pentilnya kong. Kok pentil-pentil dia? Bisa buat naruh isim di sini. Iya, yeah, kalau lu masih tertarik sama benda-benda berhala, ya lu bisa pakai. Asik. Warna silver. Ada 817, ada 1020, bentuknya asik. Warnanya keren, Jap style dengan ring K series tapi non Fuji. Ya minimal dengan joran ini lo bisa merasakan sensasi strike yang luar biasa dengan harga murah, cuman 130.000 rupiah saja. Ya. Tapi secara umum 130.000 lo nggak nyesel lah punya joran seganteng ya. Ganteng ya, 130.000 ya ganteng ya. Ujungnya karbon solid. Asik kan? Seperti ini, jadi nggak khawatir gampang patah. Ngapa sih lu kong? Ke atas hari. Ngapa sih kong? Kong. Asik ya. Ini yang berapa lip kong? Yang berapa nih? 817 ya? Asik ya. Asik. Nenek yang berapa? Ini yang 1020. 1020. Sama juga harganya kok. Harga sama-sama 100? Sama, 130. 30.000. Tuh kong. Asik banget loh. Asik. 130.
130 ribu. Oh. 130. Oke. Okay. Ya itu aja yang bisa gue sampaikan untuk hari ini. Ya nanti tunggu aja surprise-surprise dari kita. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kong, ngejoser, kong, ngejoser.